tadi juga aku udah liatin TV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Eh ini dong apa? Ketep. Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diem aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diem. Tapi kan sekarang kasian dia tahu, dia tahu kan, Krisya tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat TV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ayu gue tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun gitu. Berarti itu sama kalinya kata Mara melihat CCTV? Hari ini. Wah, semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama lihat. Kata Mara, akhirnya ini nyangka gak sih kamu? Ada ini kan orang teman dekat yang, kamu yang dipercaya melakukan hal ini. Siapa sih ada yang nyangka? Gak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini, selama kamu berteman baik dengan dia? Sudah berapa lama berteman baik sama Tete? Dengar sih, perempuan yang ada di kolam renang itu anaknya. Mungkin Mas Kes bisa. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.